jalan sekarang bisa hilang. Nih kita kayak memang membuat seorang pemimpin langsung sakti memang. Benar, 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 benar. Oh, ini adalah nih. Nah, oh, ini Teguh Laksamana. Sulaiman Shah itu panglima besarnya dari Kerajaan Selangor. Panglima besar. Selangor itu Malaysia bukan? Malaysia. Malaysia ya. Kasih lihat dong. Oh. Ada tanda tangannya dan ini kita dari sejak tahun 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Wow. Kadang-kadang suka ada enggak sih maksudnya dari keluarga tuh minta ganti profesi dong, jadi artis aja deh atau apa gitu. Keluar rumah tangga. Sebenarnya kan memang dari istri ya enggak terlalu suka. Setuju ya, enggak terlalu suka dengan profesi yang sekarang. Tapi mau enggak mau ya harus ikut karena emang ini dari turun temurun. Sama anak gimana hubungannya? Ya sama. Umurnya berapa? 5. 5 tahun, tahun. Cewek. Cewek. Siapa namanya? Ada. Siapa namanya? Istri juga ada rahasia. Emang nama istri nama anak rahasia. Istri sama anaknya Mbak Mejan tuh enggak pernah dipublish kayak enggak, enggak pernah tahu. Iya. Mungkin Mbak Mejan boleh nih apa kasih yang mungkin disampaikan ke keluarga ya. Ya, ya kalau keluarga buat istri buat anak love you banget. Mbak ingat satu lagu spesial dulu Mbak bikin sendiri gitu, tapi lagu Jawa gitu. Oke. Coba nyanyi. Iya. Ya dikit-dikit bisa. Iya, iya. Udah jangan lama-lama Mbak Mijan. Pancen wis karise yen aku bakal tadi jodoh nih. Aduh Beb, dibalik dandanan paranormalnya, ternyata Mbak Mijan sayang banget sama keluarganya Beb. Ojo khawatir koe ojo sumelang, yang wes kares Tuhan akan pertemukan. Yo, pasti Tuhan pertemukan. Tuh, pertemukan juga jodoh buat. Oke Mbak Mijan, terima kasih banyak udah mau dikepoin basecamp-nya. Yes. Sukses terus buat Mbak Mijan ya. Buatnya juga ya. Benar, amin. Terima kasih. Pokoknya terus membantu orang ya Mbak Mijan. Mau orang itu punya duit amin. Kek, nggak punya duit kek. Yang penting bantu orang, betul. Pasti kita juga dibantu orang. Betul, betul. Dan, betul. Mbak Mijan udah disini aja main sama Tuyul, Kiki, sama Kaindra Bekti masih udah jalan. Iya. Baiklah Mbak Mijan kalau begitu. Terima kasih banyak. Oke nih kita kepo, kita mau pergi lagi sama Kendra Bekti kemana? Kepo banget kan? Makanya terus pantengin nih kita kepo! Kepo banget! Jadi saya alhamdulillah kemarin itu sempat melaksanakan yang namanya bayi tabung. Jadi apa namanya, tapi yang untuk kali ini memang belum ada, belum berhasil. Nih kita kepo!